Dibilang pelit, Sukidi mas kawin Mbak Im Wong buat Paulo Verhoeven. KUA sampai salah catat. Dilansir dari suara.com. Mbak Im Wong akhirnya resmi menggugat cerai istrinya Paulo Verhoeven ke Pengadilan Agama PA Jakarta Selatan. Mbak Im mendaftarkan gugatan tersebut Selasa 8 Oktober 2024. Pada sistem informasi penelusuran perkara SIPA Jaksel, gugatan Mbak Im atas nama pemohon Muhammad Ibrahim bin Joni Jailani dan termohon Paulo Verhoeven binti Edi Verhoeven. Kabar gugatan tersebut tak begitu mengagetkan publik lantaran rumah tangga keduanya sudah lama dikabarkan retak. Pada konferensi pers, Mbak Im Wong sempat menyebut soal dirinya dituding sebagai suami pelit. Sempat dicap suami pelit, apa mas kawin Mbak Im Wong untuk Paulo Verhoeven? Mas kawin Mbak Im Wong untuk Paula? Mbak Im Wong resmi menikahi Paulo Verhoeven pada 22 November 2018. Kala itu, pernikahan keduanya dipenuhi dengan nuansa adat Jawa, sementara Mbak Im Wong dan Paula mengenakan busana pengantin warna putih. Pada pernikahan yang disaksi Joni Jailani dan Quraisy Shihab itu, Mbak Im Wong memberikan mas kawin berupa emas dan uang tunai. Mbak Im memberikan emas besar 11 gram dan uang tunai yang nilainya disamakan dengan tanggal perkawinannya. Mbak Im memberikan uang sebesar 2.218.000 di mana sempat membuat sang penghulu salah ucap. Dan catat, pasalnya kala itu penghulu bukan menyebutkan angka tersebut namun 222.18. Usai akad Mbak Im jelaskan pada penghulu dan saksi termasuk wali bahwa ada salah catat dalam uang tunai mas kawin. Kendati sempat salah ucap, menurut penghulu pernikahan tetap sah asal mas kawin diserahkan tanpa melihat nominal.